Bukan terima amplop, pengantin ini malah bagikan amplop di hari pernikahan. Aksi sepasang pengantin yang bagi-bagi amplop di hari pernikahan mereka menjadi viral. Bagaimana tidak, aksi itu dinilai tidak biasa mengingat seharusnya pengantin yang menerima amplop di hari bahagia itu. Kisah pengantin ini dibagikan oleh pengguna TikTok. Hingga berita ini dibuat, video itu telah mendapatkan ribuan tanda like. Video ini sendiri diambil oleh seorang tamu undangan yang mengagumi aksi seorang pengantin. Rupanya pengantin ini berniat mulia berbagi di hari bahagia mereka. Pernikahan ini sendiri dilakukan secara sederhana. Meski sederhana, namun itu tidak mengurangi khidmatnya acara pernikahan pengantin ini. Dalam video, nampak pengantin ini membagikan amplop kepada anak-anak yang mengucap selamat kepada mereka. Anak-anak itu ternyata merupakan anak yatim yang diundang ke pernikahan mereka. Pengantin pria nampak memegang banyak amplop berisi uang yang dibagi-bagikan kepada tamu yang masih kecil. Sedangkan pengantin wanita turut menyalami anak-anak yang diberi amplop itu. Keduanya begitu bahagia saat bisa berbagi rezeki kepada anak-anak yatim. Aksi mulia pengantin ini langsung mendapatkan sorotan dari warganet. Warganet membanjiri kolom komentar dengan pujian. Mereka terkagum-kagum dengan kebaikan dan ketulusan sepasang pengantin tersebut.